seru. Airnya jernih, adem. Seru banget deh teman-teman. Ini yang selalu apa ya? Ngangenin kalau pas pulang kampung nih teman-teman. Nah nih buat teman-teman atau saudara-saudara yang lagi merantau di sana, mungkin belum sempat atau belum ada kesempatan mudik. Mudah-mudahan inilah suasana kampung, suasana desa yang ada di Desa Air Tenang. Mudah-mudahan bisa mengobati rindu kangen teman-teman yang lagi merantau di sana ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat semua, kembali lagi di channel Mas Ano. Hari ini saya kembali lagi di kuari ini teman-teman, mau mandi bersama keluarga nih, main di sungai ya, tepatnya ada di sungai Desa Air Tenang, Kecamatan Apel Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Oke, teman-teman, seperti apa seruan kami bermain air jepur ke sungai? Saksikan terus ya. Oke teman-teman, ini kuari Desa Air Tenang. Jadi kalau pagi biasanya pada ambil koral untuk dipakai kebutuhan material bangunan. Kalau sore ya itu pada dipakai untuk nyuci mobil, nyuci motor, ada yang mandi. Ya seru deh, ini airnya jernih banget, luas, nggak terlalu deras deh. Ya ini armada kita, ini punya Mbah Kakung, punya mbahnya Sipa. Kami masukkan ke dalam sungai ini sambil mandi, sambil nyuci. Tuh, aji mumpung. Seru kan? Nah, jadi teman-teman, ya gini serunya teman-teman kalau kita berada di desa nih, di kampung halaman, apalagi di daerahnya pinggir sungai, dia asik sambil mandi, sambil nyuci, tuh seneng kan? Seru, sambil main-main tuh anak-anak, tuh Adip, Sipa, gitu seru kan? Tuh seru teman-teman. Ini airnya jernih, ini luas banget. Cuma tadi saya lupa teman-teman, padahal sudah saya siapkan casting ya, sambil nungguin cuci baju, sambil nunggu anak-anak main air mandi, sambil casting gitu kan. Tapi ternyata lupa. Seru, seru nggak? Kakak sini kak. Tetapkan montirnya. Oh, semangat ya, semangat ya. Saya cuma tukang video aja. Ya, sip. Yang bersih. Bannya digosok. Biar kinclong. Sponsornya banyak kok. Apa nih? Gue mau kok. Oke,
banget deh. Seru banget nih tadi mandi bersama keluarga di sungai. Jadi ini sungai alam yang ya ini mungkin yang dinamakan definisi jebur yang beneran ini. Itulah asiknya suasana di kampung nih teman-teman. Asik teman-teman, seru. Airnya jernih, adem, seru banget deh teman-teman. Ini yang selalu apa ya? Ngangenin kalau pas pulang kampung nih teman-teman. Suasana kampung yang masih asri, kemudian bebas polusi lah ya karena masih dalam kampung. Kemudian sungainya yang jernih. Asalkan enggak banjir ya teman-teman. Asalkan enggak banjir, jernih. Jadi asik banget buat mandi, buat main-main ya. Ya teman-teman, cukup sekian dulu mandi kami di sungai, di air tenang ini di kampung halaman kami. Seru banget teman-teman, pastinya suasana yang nggak bisa kami lakukan tiap hari. Satu kenangan yang selalu kami buat kangen, ya inilah suasana kampung halaman, suasana alam pedesaan yang sangat menyenangkan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Nah, yuk, sudah sore. Sudah sore, kita pulang.